Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaituni dari SDN 7 Pesisir Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pencaksilat, menjaga tradisi, menyatukan bangsa. Di tengah arus globalisasi, menjaga tradisi dan budaya bangsa menjadi sebuah keharusan. Salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan adalah pencaksilat, seni bela diri tradisional Indonesia yang tak hanya mengajarkan teknik bertarung, tetapi juga nilai-nilai luhur. Lebih dari sekadar bela diri, pencaksilat bukan sekadar seni bela diri untuk menyerang dan bertahan. Di balik gerakannya yang indah dan penuh makna, terkandung filosofi hidup yang menuntun para pesilat untuk menjadi pribadi yang berbudi luhur. Nilai-nilai seperti disiplin, kesabaran, sportivitas, dan hormat kepada orang tua dan guru ditanamkan dalam latihan pencaksilat. Menjaga tradisi. Pencaksilat merupakan warisan budaya bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. UNESCO telah mengakui pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pencaksilat bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga milik dunia. Menyatukan bangsa, pencaksilat berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan ciri khas dan keunikan masing-masing. Festival pencaksilat dapat menjadi ajang untuk menampilkan keragaman tersebut. Para pesilat dari berbagai daerah dapat bertemu, bertukar ilmu, dan menjalin persahabatan. Hal ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang telah dilakukan oleh siswa SDN 7 Pesisir. Peran generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya bangsa, seperti yang telah dilakukan oleh siswa SDN 7 Pesisir Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo yang ikut melestarikan budaya bangsa termasuk pencaksilat. Mereka dapat belajar pencaksilat di sanggar-sanggar yang ada di berbagai daerah. Selain itu, mereka juga dapat mengikuti festival dan perlombaan pencaksilat untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi mereka. Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional Indonesia yang memiliki banyak manfaat. Selain mengajarkan teknik bertarung, pencaksilat juga menanamkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya pencaksilat. Dengan mempelajari dan melestarikan pencaksilat, generasi muda dapat menjaga tradisi, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jaga dan lestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa.